بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika mau sholat atau wudhu seperti nawaitu, ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka belum pernah ada pengucapan lafadz. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin usolli fardhu sholati dhuhr nawaitul wudhu. Ini tidak pernah ada lafadz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus ya supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, sholli fardhu sholati dhuhr, nawaitu shomaqatin untuk puasa, nawaitul wudhu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap. Bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shoma ghadin usolli fardhu salati dhuhr, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat dhuhr dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salati dhuhr, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas, gitu kan? Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat isya, begitu iqamah kita berdiri di saf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, nggak mungkin sholat subuh, nggak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di saf belakang jadi makmum, ada imam, kita di belakang, bukankah sesuatu niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman. Ya, sudah jelas-jelas jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini. Dia mau sholat duha. Dia berdiri mau sholat duha. Tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama. Bahwasanya niat tidak perlu dengan lafadz. Karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Satu-satunya yang disebutkan dan didengarkan oleh para sahabat. Itu adalah waktu Nabi SAW menyebutkan niat haji dan umrohnya. Itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan niatnya, itu termasuk dalam talbiyahnya. Dia bilang mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku niat aku menjawab panggilan umrahmu. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya jawab panggilan hajimu, gitu kan? Jadi Allahu alam, yang saya melihat pribadi, saya melihat dari apa yang telah dituliskan para ulama ini, kita kembali kepada jumhur ulama yang mengatakan tidak ada lafaz niat, karena dalam pemahaman pun ini bukan dari Imam Syafi'i ya. Dari pengikut Imam Syafi'i yang datang setelahnya. Ya. Karena Al-Azhar ini ada jauh setelah Imam Syafi'i. Jauh. Imam Syafi'i tahun berapa? Tahun 204 meninggal dunia. Gitu kan? Sementara Al-Azhar ini ada tahun berapa? Gitu. Ya. Jadi sudah jauh. Makanya datang pengikut-pengikut yang menisbatkan diri lalu kemudian menuasukan dalam sebuah madhab. Allahu'alam.